Jadi maksud saya begini saudaraku ya, jadi kita jangan takut kualat untuk mengoreksi ya, mengkritik atau memberikan peringatan termasuk kepada Habib ya. Kalau salah kita ingatkan, kita koreksi ya, kita kritik gitu. Jangan takut kualat, justru itu ya yang menolak koreksi ya, yang menolak untuk diingatkan, itu berarti menyambung sifat iblis itu. Justru yang kena kualat yang menolaknya itu. Kenapa? Satu, karena sudah menyalahi nas Quran, yaitu ada ayat ya, wa tawassaw bil haqq, gitu kan, wa tawassaw bis sabri. Jadi kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam hal kesabaran itu. Itu Allah yang mengingatkan. Kemudian ada orang yang tidak mau diingatkan, dikoreksi. Nah ini berarti bertentangan dong dengan petunjuk Allah, dan malah menuju kepada sifat iblis ya, karena iblis itu batratul haq, menolak nasihat kebaikan gitu. Apalagi dia memandang bahwa dirinya itu wah nggak pantas lah, kita kan punya gelar hebat itu, tinggi gitu ya, jadi memandang rendah ke yang lain gitu ya. Itu namanya itu humdunas, itu merendahkan orang. Itu ciri-ciri daripada orang yang sombong itu kan ya, sifatnya iblis kan seperti itu. Ketika iblis itu ya diminta sujud hormat kepada Adam, dia kan mengelak itu, meskipun itu yang memerintahkan oleh Allah yang hak gitu kan. Jadi jangan takut-takut kita mengoreksi, justru kalau kita cinta ya kepada suriah Nabi, maka kita ingatkan, jangan biarkan dia larut dalam jalan kesesatan gitu ya, dalam jalan yang salah. Sebab sesuatu yang menyimpang daripada aturan Islam, sesuatu yang maksiat, sesuatu yang buruk ya, itu dibenci oleh Allah, dibenci juga oleh kanjeng Nabi. Itu Allah itu la yuhibbul mufsidin ya, enggak demen itu pada sifat-sifat yang merusak iman ya, merusak keprawiraan, marwah diri karena berbuat dosa ya kan. Adapun kemudian diingatkan ya, malah justru kita kena marah ya, kena kesel, ya sudah itu tidak patut diikuti, meskipun itu Habib, nyala dari situ. Cari itu Habib yang masih bagus-bagus, cari itu ulama, cari itu ya, dekat ada dekat di kampung itu ya. Itu jadi jangan takut karena kita melisi keburukannya kemudian takut menjadi husnul khotimah, justru itu adalah kebaikan yang menghantar husnul khotimah, justru itulah kebaikan yang akan menghantarkan surga. Kalau dia mengatakan bahwa ikut saya saja baik buruk pasti surga, itu omong kosong ya, itu doktrin yang menyesatkan itu, seperti itu. Tadi jangan kita takut kualat gitu loh, karena kita ya menempuh jalan yang benar gitu. Kualat itu berarti ya mendurhakai aturan Islam, aturan Allah gitu. Meskipun turun Nabi, sebab hukum itu berlaku umum kok. Hukum itu berlaku umum untuk siapa saja gitu. Adapun ada ayat ya yang berdalil wa yutahhiru tathhiran itu ya, yang disucikan oleh Allah, itu kan ahlul bait gitu. Ahlul bait itu ya kanjeng Nabi, sahabat Ali, Sayyidina Fadilatina Fatimah, Husain wal Husain itu ya. Itu asbabun nuzulnya itu kan pada saat itu yang dirangkul itu kan keempat keluarga beliau sampai dan yang lain itu termasuk zuriyah sama dengan kita posisinya itu.